사회 함께 힘들까했어 거울을 밝혀줄 거야 아니모노 내 사이로 내대고 있고 Oke teman-teman, akhirnya gue udah hampir dapat semua sih di update 14 ini ya. Kalau kalian mau lihat untuk bahas update-nya, kalian bisa lihat video gue yang pas gue live, karena udah gue bahas di situ dari pulau baru, raid baru, boss baru, terus ada ya nih segmen karate, lalu gue punya pole, second form. Cara gimana ntar gue buatin video khusus deh ya. Walaupun kalau yang kalian nonton di itu juga pasti udah tahu sih ya. So ya, yeah, di video kita kali ini gue akan pengen kasih liatin ke kalian Rumble Awaken teman-teman ya. Karena gue tadi pagi gue ngegrinding sama anak-anak live ya, dan udah dapat semuanya teman-teman ya. Cukup gampang sih. Red untuk Rumble tuh cukup gampang, nggak susah banget sebenarnya. Paling ya kalian bawa timnya yang bagus aja ya gitu ya, jangan yang masih terlalu kecil gitu ya, karena damage musuhnya lumayan sakit tapi gampang, nggak sesusah duck kalau menurut gue ya, karena duck itu ngestun mulu gitu kan, sementara kalau si Rumble enggak gitu, walaupun sakit damage ya, jadi mesti hati-hati juga. Oke, so untuk ngedapetin ini semua, maybe 20.000 kali ya, 20.000 fragment, kalian siap-siap aja lah 20.000 fragment ya. Ntar pas lebih jelasnya gue taruh di layar langsung deh, kalian bisa lihat tuh harga berapa ya. Oke. Langsung aja ke skill pertama, yaitu Lightning Beast. By the way, ini status gue ya, belum mentok teman-teman ya, karena sekarang level mentoknya tuh 1520 kayaknya. Berapa sih? Bentar, gue tanya dulu ya. 1525 guys, jadi yang mentoknya 1525 ya, yang artinya nggak susah banget lah, nggak nyampe 100 level lah ya. Levelingnya easy gitu kan, levelingnya di pulau baru nih, di Onigashima atau pulaunya si Asta ya gue bilangnya, karena dia ada ginian ini. Oke, langsung aja ke skill pertama Lightning Beast. Harganya segini teman-teman, kalian katanya di layar ya. Murah sih murah, dan dia bentuknya kayak gini nih kalau ditahan ya tuh, dan suaranya kalian denger suaranya coy, GG sih suaranya, GG coy. Damage-nya juga lumayan sakit, lumayan sakit by the way. Aduh, kepencet skill kedua nggak tuh, Thunderstorm. Sorry, gue masih pakai ini anjir, masih pakai makro gue. Sorry, gue pengen pakai ini coy, biar bisa lihat damage coba ya. Lightning Beast 1700, not bad untuk status gua yang 1451 ya. 1700 guys, not bad. Udah gitu nih jaraknya jauh lagi. Coba ya. Buh, GG sih, gak ngotak sih. Oke, skill kedua, Thunderstorm. Waduh. Efeknya GG sih. Efeknya oke lah ya untuk sekelas block surut ya. Efeknya lumayan oke lah nih, yang Thunderstorm juga lumayan oke nih. Suaranya juga bagus banget. Banyak yang bilang ini buah goro-goro versi light di GPO. Pada bilang kayak gitu teman-teman, karena emang mirip banget sih. Yang Lightning Beast ini tuh nggak mirip apa? Mirip yang Dragon, mirip banget anjir. Yang Thunderstorm ini nggak ada nih. Ini nggak ada ya. Ini nggak ada. Nah yang Sky Judgment nih kalian lihat teman-teman, ini Sky Judgment nih mirip sama yang goro-goro kemarin nih. Mirip banget nih, kalian lihat nih ya. Mirip coy. mirip yang di GPO tau gak sih, yang skill berisik banget itu loh, yang serangannya sakit gitu ya. Ini mirip juga kayak gitu, makanya ini pada bilangnya goro-goro versi light. Goro-goro GPO versi light anjir. Jadi kalau kalian nggak tahu, kalian bilangnya apa nih, niru GPO? Enggak guys, jadi si Poyo itu yang punya GPO ya, itu dia kerja juga di Bloxroot gitu loh teman-teman. Jadi GPO tuh istilahnya ya project keduanya dari Bloxroot inilah, mungkin ya bisa dibilang kayak gitu. Tapi mungkin ownernya beda, gue gak tau juga. Soalnya si Poi itu kayak cuman developer kayaknya ya teman-teman ya. Oke, langsung aja ke skill yang tadi ketiga ya. Kalian lihat damage-nya sakit banget, gila sih itu sakit banget yang Sky Judgment. Luar biasa sih itu skill. Itu bagusnya di combo sama ultinya guys. What? Nani? Sibis, Nani? Ada Sibis. Ada si pistol Nani. Fake summonan Nani. Summonan anjir, kocak bener-bener. Nih yang udah 10M nih, ini si Kaneki nih ya, yang nge-spawn pasti dia anjir. Fake Nani. Udah lah, kita lanjut lagi Sky Judgment. Gue penasaran anjir, damage-nya berapa sih. Coba ya, kita coba ya Sky Judgment.
Buh, itu berapa aja 190-an tapi berkali-kali ya. Mungkin 10 hit ada itu. Gak enaknya di Blockslot gak ada hit-hitnya sih guys. Jadi kita gak tahu tuh berapa hit ya teman-teman ya. Coba ada gitu kayak di GPO ya, gampang. Maksudnya gak ada, tapi ya udahlah kayak gitu teman-teman ya. Sky Judgment oke sih menurut gue, damage-nya sakit. Tapi kayaknya masih lebih enak yang sebelum di Awaken deh. Kalau menurut gue ya, yang Sky Beam itu loh. Itu menurut gue masih lebih enak sih, karena gak tahu kenapa lebih enak aja. Lebih enak aja, walaupun kayaknya damage-nya sakitan ini. Lebih enaknya buat di combo gitu ya. Skill terakhir, Raigo atau di sini Thunderbolt Destruction, sumpah. Ini kalian lihat ya, ini benar-benar 11-12 sama Raigo-nya di GPO. Kalian lihat tuh. Cuma bedanya ini cepat. Damage-nya enggak ngotak, sakit banget gila. Itu lebih cepat, terus abis itu apa ya? Lebih simple aja, lebih light dia ya, bener ya. Lebih light sih daripada GPO ya. Kalau GP itu kayak benar-benar efeknya mantep banget gitu. Kalau di sini ya cuman ya bola meledak gitu udah. Tapi keren sih, damage-nya juga sakit. Dan dia cepat teman-teman, nggak kayak Raigo di GPO ya. Di GPO tuh kalian mesti ngecas lama banget, sedangkan ini enggak coy. Jadi kalian bisa langsung lepas nih. Tuh, bisa langsung kayak gitu coy. Dan damage-nya sama, sakit juga tuh. Gila nggak sakit anjir, itu damage-nya berapa coba? Skill ini mantep sih. Gue demennya yang Lightning Beast sama si Thunderstorm, keren. Sky Judgment juga ya oke lah menurut gue, tapi masih lebih keren Sky Beam sih. Masih lebih keren Sky Beam kalau menurut gue ya, daripada Sky Judgment. Sekalian gue leveling lah nih teman-teman ya. Aduh, sini cok. No, kau sini kau. Oke, kita coba aja langsung Thunderstorm. Gila, area gede sih. Itu area gede sih. Au. Bentar, gue coba lagi kesini. Kita coba tengah-tengah dari sini, apakah yang di sebelah sana kena juga apa enggak, kita coba ya. Ow, sakit cuk. Thunderstorm. Kena anjir. Gila sih. Mayan sih. Sky Judgment. Langsung Raigo. Meninggal, dan kena meninggal. Thunderstorm. It's so hurt man. Ow, I'm die. Oh my god, mati gua. Oke, okay. Ya itu dia untuk Rumble. Cukup simple teman-teman ya. Cukup simple dan menurut gue oke sih. Untuk versi 2-nya oke ya, tapi I don't know, maybe mungkin menurut gue masih lebih bagus string. Yang string tuh kayaknya efeknya lebih gimana gitu. Sedangkan kalau ini efeknya ya oke sih, efeknya juga oke sih, tapi kayak kurang aja gitu kalau menurut gue ya. Tapi overall good. Kalau kalian mau pakai Logia yang benar-benar Logia yang sakit banget, Rumble. Logia parah sakit ya, ini setara magma anjir. Magma tuh menurut gue buah Logia paling GG guys. Tapi Rumble itu nomor 2. Damage-nya secara damage tuh mereka 11-12 lah, sama-sama sakit gitu ya. Ini semoga aja ntar ada magma awaken ya. Tolong dong magma awaken, tolong please. Oh ya, by the way ada boss baru. Coba kita lihat ya apakah kita udah bisa lawan boss baru apa enggak. Nah, Sibis. Ini Sibis beneran. Sibis beneran ini. Sibis beneran ini. Ada dua. Nani. Ini pasti fake. Nani. Apa nih? Nani. Ada dua anjir. Gue Raigo loh. Coba kita Raigo ke situ bisa gak ya? Sama kayak di GP bisa gak? Oh bisa anjir. Anjir bisa sih. GG sih. Oke. Jaraknya jauh juga. Jaraknya jauh juga coy. Sky Judgment. Bisa gila. Jaraknya lumayan jauh ya. Yang Sky Beast berapa jaraknya? Bisa anjir, Sky Beast bisa guys. GG, GWP. Thunderstorm bisa gak di area? Gak bisa. Thunderstorm itu cuma di area kita doang, gak beda ya. Tapi kita lighting bisa saja. Aduh anjir. Coba gue pengen coba lagi. Sky Judgment. Asli woh, satu kadar. Oh ini asli. Oh ini asli. Ini asli guys. Asli ini asli. Gue kira palsu anjir. Yang ini asli, yang itu palsu tuh. Yang ini asli nih. Yang 1000 darah asli ya. Gue gak bisa bandingin anjir, mana yang asli, mana yang palsu. Langsung aja Raigo. Raigo, mampus lu. Gila itu Raigo mantep banget sih, gak ngotak lu. Lightning Beast. Thunderstorm, gue pengen Thunderstorm tapi gak akan nyampe gitu ya. Kita langsung Sky Judgment aja, mampus kau. Oh iya lupa satu skill lagi cuy, Electric Flash anjir. Skill yang terlupakan di itu anjir. Wih dapet, mantep, nice. Oke, okay. Ada satu skill lagi guys. Terlupakan anjir Nani. Terlupakan satu skill itu Electric Flash. Teleport lah ya, skill teleport. Tapi sekarang ada charge ya teman-teman. Jadi kalian bisa maksimal 3 kali ya. Bisa ada charge kalian kalau perhatiin di atas tuh. Ada charge-nya apa sih? Ah, mikir.
ada kayak charge-nya gitu tuh. Wait a minute, ini baru apa udah lama guys? Kalian bisa ganti-ganti sekarang di New World, kalian nggak perlu ke Old World dulu. Oh baru guys, ternyata guys ini baru guys. Kalian udah lama. Ya aku kira baru gitu, ternyata udah lama. Ayo udahlah. Lightning Beast, gila tuh jarak Lightning Beast jauh banget anjir. Raigo, nyampe nggak sih? Penasaran gue, nyampe nggak sih? Gue nggak tahu tuh Raigo nyampe apa enggak. Di sini tuh kayaknya nggak sejauh di GPO ya. Raigonya, jadi Raigonya tuh langsung kayak meledak gitu loh teman-teman, nggak jalan dulu kayak di GPO. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk video kita kali ini. Nanti kalian tungguin aja untuk yang si Sharkman Karate sama Paul ya. Ada satu lagi sih Trident, tapi gue belum dapetin. Nanti Trident gue coba dapetin deh. Dan by the way, Haki Color kalau kalian lihat nih, perhatiin ya. Udah, gue juga udah punya Haki Color. Dia nge-spawnnya 45 menit sekali, jadi kalian cari aja di server 45 menit sekali, tapi mesti nyari di mana gitu ya. Dia sama kayak legendary sword dealer lah, sembunyi-sembunyi gitulah. Tadi sih gue pertama kali nemu itu di Green Beat teman-teman ya. Di bentar gua rain. Nah, di sini teman-teman. Tadi sih gue dapetnya di sini ya, di sini deket-deket kapal sini nih. Jadi ntar kalau kalian mau cari, coba cari kesini dulu. Siapa tahu dia nge-spawnnya di sini gitu ya. Ntar untuk lokasinya sabar lah. Ntar gue coba cari tahu dulu di mana teman-teman ya. Oke, itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel ini berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.